Menurut saya, alat ini adalah pilihan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita semua, serta meningkatkan pengalaman ketika menonton. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah dongle wireless dari Mirascreen dengan tipe G9 Plus, yaitu sebuah alat yang tidak hanya memudahkan mirroring layar HP ke TV, tetapi juga membawa konektivitas yang luar biasa serta membawa manfaat untuk kesehatan mata. Mirascreen G9 Plus ini hadir dengan dukungan jaringan wireless 2.4G dan 5G. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga stabilitas dalam menerima gambar dan suara yang dimirroring dari HP ke TV. Kita dapat menikmati konten dengan performa tinggi tanpa khawatir lag atau gambar patah-patah. Mirascreen G9 Plus ini sudah support dengan sistem berbasis Android, iOS, Mac, Windows, dan juga Chrome. Di sini tertulis juga 4K UHD yang mungkin artinya bisa menerima mirroring video dari HP yang sudah beresolusi 4K. Terus, Mirascreen G9 Plus ini bisa digunakan atau minimum support pada OS Mac OS X 10.9, iOS 7, Android 4.2, dan Windows 8.1. Fungsi lainnya yaitu AirPlay, Miracast, dan DLNA. Kemudian, untuk CPU yang digunakan pada Mirascreen G9 Plus ini adalah CPU AM8272. Kemudian dari segi konektivitas, salah satu keunggulan utama Mirascreen G9 Plus adalah kemampuannya untuk terkoneksi dengan sistem Android dan iOS. Dengan ini, kita dapat dengan mudah membagikan konten dari perangkat HP ke layar TV tanpa ribet. Dan untuk koneksi awal, di sini terdapat aplikasi Esmira yang bisa didownload di App Store untuk iOS dan juga di Play Store untuk Android. Dan untuk isi dalam boxnya ada manual book untuk cara penggunaannya. Terus ada unit mirascreennya dan ada kabel satu set yang fungsinya untuk power dan alat pemancar jaringan wireless yang berguna untuk menerima gambar atau video yang di-share dari HP ke TV. Mirascreen G9 Plus ini desainnya cukup kompak dan terlihat elegan. Bahannya dari plastik yang kualitas bahannya lumayan bagus. Terus ada kabel HDMI, ini adalah untuk output yang dihubungkan ke TV. Terus terdapat lampu indikator. Ada lubang soket mikro yang nantinya akan dihubungkan dengan kabel bawaan, yang mana kabel bawaannya itu terdapat antena wireless yang berfungsi sebagai penerima, serta kabel USB untuk power yang dihubungkan dengan adaptor atau charging HP. Kemudian manfaat lain yang tak kalah penting adalah untuk menjaga kesehatan mata. Jadi selain hanya soal koneksi yang canggih, Mirascreen G9 Plus ini juga membawa manfaat kesehatan untuk mata. Dengan memindahkan tampilan dari layar HP ke layar TV, kita secara otomatis menjaga jarak pandang mata yang bisa memberikan istirahat yang lebih baik bagi mata kita. Karena dengan menggunakan alat ini, kita bisa menonton film dari jarak yang jauh, sehingga mata menjadi lebih terjaga kesehatannya. Dan perlu kita ketahui apa bahayanya jika mata kita sering melihat layar terlalu dekat. Ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mata kita, menyebabkan ketegangan mata dan masalah lainnya. Menurut saya, alat ini adalah pilihan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita semua, serta meningkatkan pengalaman ketika menonton. Terutama untuk kaum wanita yang muda-muda yang suka banget nonton drakor berjam-jam di depan layar HP. Saran saya, lebih baik gunakan alat ini dari sekarang. Sayangi mata kalian sebelum terlambat. Karena jujur aja, mungkin bagi orang yang matanya masih sehat dan ketika melihat orang pakai kacamata itu terlihat keren. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, saya lebih enak nggak pakai kacamata. Kecuali pakai kacamatanya itu misal seperti kalian mau pergi ke pantai.
pakai kacamata fashion dan pakainya hanya sesekali aja, mungkin itu baru dibilang keren. Tapi kalau sehari-hari menggunakan kacamata min atau kacamata plus, menurut saya itu sangat ribet. Sekarang mari kita lanjut ke cara mengkoneksikannya dari HP ke TV. Yang pertama, pasang dulu alat mirror screen-nya dengan cara menghubungkan kabel HDMI mirror screen ke TV. Kemudian pasang soket USB ke adaptor charger dan kita hubungkan ke stop kontak listrik. Lampu indikator di mirror screen sudah menyala. Ini tandanya mirror screen sudah aktif. Terus untuk antena wireless-nya saya simpan di sini aja, posisinya di belakang TV agar terlihat rapi. Kemudian kita pilih input yang masuk ke TV. Kebetulan kabel HDMI mirror screen yang saya pasang di bagian input TV yang HDMI 1. Jika tampilannya seperti ini artinya mirror screen sudah siap digunakan. Selanjutnya saya coba untuk mengkoneksikan HP Android ke TV. Caranya di HP ke halaman home, tarik ke bawah 2 kali sampai tampilannya seperti ini. Kemudian geser-geser dan cari yang namanya Smart View. Kemudian jika sudah ketemu kita klik, WP mirror screen sudah terbaca. Kemudian kita klik dan pilih OK. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita coba nonton YouTube. Apakah gambar yang dikirim dari HP benar-benar stabil dan tidak ada kendala? Dan ini hasilnya ya teman-teman. Gambar jernih dan sangat mulus. Sekarang saya sedang menonton film Tom Cruise yang terbaru. Untuk performa dan hasil dari alat ini, teman-teman bisa lihat sendiri, ini benar-benar tidak nge-lag dan menurut saya ini sangat mulus. Kemudian untuk cara mengkoneksikan mirror screen dengan HP iOS nanti akan saya buat videonya tersendiri. Jadi apa kesimpulan kita tentang mirror screen G9 Plus ini? Dengan konektivitas yang luar biasa yang memiliki dukungan jaringan dual, yaitu jaringan 2.4G dan jaringan 5G, serta manfaat yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan mata kita. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sedekah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.